Pengadilan Rusia resmi menjatuhi hukuman denda kepada dua raksasa teknologi, Google dan juga Meta Platform yang mencapai 1,7 triliun rupiah. Keputusan ini diambil setelah kedua perusahaan dianggap tidak menghapus konten yang dilarang oleh pemerintah setempat. Pengadilan Rusia resmi menjatuhi hukuman denda kepada Google Inc. sebesar 98 juta dolar Amerika dan Meta Platforms Inc. senilai 27,15 juta dolar Amerika. Keputusan ini diambil setelah kedua perusahaan dianggap tidak menghapus konten yang dilarang oleh pemerintah setempat. Dilansir oleh Bloomberg, angka ini menjadi yang terbesar dari penalti yang melibatkan dua raksasa teknologi tersebut. Pengawas Komunikasi Federal Rusia mengungkapkan bahwa denda yang diberikan telah sesuai dengan persentase pendapatan tahunan perusahaan di negeri Beruang Putih. Sebelumnya pada September lalu, Pengawas Komunikasi Federal Rusia mengumumkan bahwa seluruh perusahaan yang tidak menghapus konten terlarang dapat dikenai sanksi denda 5 hingga 20% dari pendapatan lokal tahunan. Namun demikian, denda tersebut belum diberlakukan secara maksimal dan signifikan. Seperti diketahui, pemerintah Rusia tengah memulai konfrontasi dengan perusahaan media sosial dan internet asing pada tahun ini dengan alasan menjaga kedaulatan sektor digital lokal. Bahkan pihak Moskow semakin berani untuk menjegal perusahaan teknologi meski sempat gagal memblok Telegram beberapa tahun lalu. Berbagai sumber untuk IDX Channel.